Kenalin nih, nama gue Juno. Kata orang sih, gue orangnya cuek, gak peduli sama lingkungan. Tapi emang bener ya, gue kayak gitu. Weh Jun, lu diem aja. Ngapain sih lu? Santai aja sih sebenarnya. Kan mereka juga yang nerima gue padanya. Jun, mau pulang bareng gak? Kadang-kadang sikap gue emang bikin yang lain kesel. Tapi mau diapain lagi? Gue lah Juno, dan semua cerita gue berawal dari sini. Diam aja lo, kebiasaan. Lo apa sih? Gue nanya lo ngapain? Ah, tau lah. Gimana dah gue? Hai Jun! Sendirian aja. Hai Jun, apa kali? Boleh buka. Hubung ya, korea nih. Makanan nganggur tuh. Boleh makan gak nih? Belum makan gak Jun? Ya gimana? Nah diem aja, makan sih kan. Kok lu makan makanan gua sih? Udah ditanya gua tanya sih mah aja. Ya kayaknya lu belum jawab. Jun, mau pulang gak kak? Kita liburan mau kemana? Jun, kita liburan mau kemana? Ya elah, kita mau udah biasa dikantangin ya Jun. Udah sih, setelah gue mau ngikut aja. Lah kok lu begitu sih, seharusnya lu masih pendapat dong. Masih ngikut lebih bebas aja. Terus, kita gimana Jun? Dia gak masih pendapat buat kita. Pas. Tumben dia ngeliat gue doang, biasanya apa? Lah, kenapa gak dimakan ya? Biasanya kagak kayak gini. Hari ini temen gue pada berubah, atau perasaan gue aja kali ya? Kayaknya ini waktu yang tepat buat gue pakai benda itu.
keren juga nih cincin, tapi apa yang berubah? Gue gak ngerasain apa-apa. Sebenarnya nih cincin punya kekuatan apaan sih? Gak ada yang spesial. Duh, berat banget ya kepala gue. Lah, ini gue di mana? Perasaan tadi gue ketiduran. Apa mungkin ini alam bawah sadar gue? Kalau gitu, gue harus ketemu sama orang yang bisa membantu gue. Soalnya dia yang gue cari. Tapi nyari di mana ya? Kan gue nggak tahu jalan. Dari sini aja deh. Lu siapa? Kok mirip gua? Terus gua ada dua. Susah menjelaskannya, dan mau apa kamu mengaktifkan benda ini? Gua merasa semua orang di sekitar gua berbeda, dan gua merasa gak dianggap di dunia nyata. Kenapa kamu tidak merasa dianggap? Awalnya... Oh, seperti itu ceritanya. Apa kamu saya bantu? Lo bisa apa? Entahlah. Gue udah bosan di dunia nyata. Lo mau gak tukeran posisi? Maksudnya, kita tukeran dunia. Iya, betul. Lo mau? Oke, saya akan coba. Mantapan banget sih. Berapa? Di bawah KKM. Gue juga tuh, sedikit tapi. Eh, saya boleh gabung gak? Boleh kok, boleh. Eh, dengar-dengar besok libur ya? Iya. Emang libur apa? Bawa muda. Bravo, jadi banget nih, lihat cogan mulu. Ah, cogan mulu, Lihat cogan banget. Eh, cogan mulu. Siri, cogan disumpah. Yaudah, gini aja, lu udah ulang berani kok. Udah. Gimana, gue gak punya duit ya? Pikiran dong.
Yaudah lu, makan apa? Tumben lu nawarin. Enggak lah, biasa aja emang gua kayak gini. Oh gitu. Mau beliin apa kan emang? Ya seterah lu lah. Ini aja ya? Yaudah, bebas. Ya. Lu tumben lu gak bawa HP. Mana HP lu? HP gua hilang. Kok bisa hilang sih? Gak tahu. Jatuh kali. Jatuh. Hilang kali. Enggak, tiba-tiba hilang gitu aja gua ngomong. Oh gitu. Yaudah beli lagi deh. Yaudah gak usah. Sabar ya. Yaudah lu pesen aja makannya. Udah gua pesen dulu ya. Mau apa aja? Gua ini aja ya. Kenapa kau itu bocah? Tahu dari naya orang gitu. Jelas. Assalamualaikum. Kamu ada di situ? Iya nih, gue mau ketemu sama lu. Iya sama nih, ada yang saya mau omongin. Ya udah sini deketan, saya mau ngomong sebentar. Lu mau ngomong apa? Teman-teman kamu udah pada curiga sama saya. Jadi kita harus tukaran posisi lagi. Ya udah, mungkin emang udah saatnya gue jadi diri gue sendiri dan ngelakuin apa yang seharusnya gue lakuin. Iya, semua itu benar. Saya adalah bagian dari kamu yang baik. Nah, itu yang mau gue buktiin. Sebenarnya lu bagian dari hidup gue kan? Mungkin benda ini yang udah mengubah hidup gue jadi lebih baik. Akhirnya kamu sadar kalau kamu udah berubah. Dan sebaiknya ceritakan kejadian ini pada teman-teman kamu biar pada percaya. Oke, semuanya bakalan gue jelasin. Oh, ya udah sih. Sama lu, itu menggunakan nasi gua.
Gue lagi hah? Saus lu. Jadi kalian gak percaya? Lu serius ngalamin kejadian kayak gitu? Iya bang, lu apa dah? Lagi malu itu mati di pangsaan ya? Bukan gitu. Ya gua udah ngaku salah, udah ngomongin malu gitu buat hidupan gua sehari-hari. Tapi dari kejadian itu gua banyak belajar. Dan gua minta tolong sama lu berdua, tolong bantuin gua supaya terpulih sama lingkungan sekitar. Santai aja Jun, gua bakal bantuin lu. Iya gak ya? Jun? Iya. Jun lagi. Hai Jun, gue seneng deh sekarang lo udah mulai berubah, mau lebih bersosialisasi lagi. Kayak dulu lo tuh cuman punya lo gitu doang. Soalnya lo, gue emang dari dulu mungkin kali. Nah, tapi serius Jun, lo kenapa bisa berbadan kayak gini? Enggak sih. Hidup ini memang rumit, tapi percayalah, tidak selamanya kehidupan itu akan berpihak pada kita. Tapi cobalah untuk berpikir realistis, agar kita dapat terus berdoa dan berusaha. Sehingga hal yang kita cari itu adalah hal yang kita butuhkan, dan bukan hal yang kita inginkan.